sebagai kepala madrasah MII Anatu Sibian 22 Oktober 2022 yaitu acara Hari Santri sekaligus mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan harapan kami ke depan adalah dengan memperingati hari peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kami, siswa-siswi kami, santri-santriawati kami menjadi anak yang soleh dan solehah, bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka menjadi orang-orang regenerasi yang baik, harapan nusa, bangsa dan negara serta agama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyelenggaraan khusus pembina pramuka Mahir Tiba Desa, kuartir Rahim Gerakan Pramuka Kumpul Tenang. Ada termasuk kelompok siapa di sini? Barusan juga kegiatan pembukaan sama banyak kan peserta. Kalau kemarin itu yang daftar 45 orang, semoga sampai akhir 45 orang ya pada sehat semua seperti itu. Apa harapan kakak ke depan? Ya tentunya harapan saya ke depan mudah-mudahan ya menjadi pembina-pembina yang handal para peserta ini dan bisa mengimplementasikan apapun yang didapat ilmu yang bermanfaat untuk merubah atau meningkatkan kualitas pramuka di masing-masing jurusan.